Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku yang saya kasihi dimanapun saudara berada, yang saat ini sedang berada untuk boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui siaran Hope Channel. Pada saat ini, kita bersuka cita, oleh karena berkat Tuhan saja, kita boleh bersama-sama kembali untuk kita menikmati berkat firmannya. Dengan kita mempelajari, mendengarkan, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itu akan menjadi sukacita tersendiri. Menjadi berkat tersendiri bagi kita semuanya. Baiklah sebelum kita membahas firman Tuhan pada saat ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah kali kami, Engkaulah pencipta kami, dan Engkau pemelihara kami. Saat ini kami ingin mempelajari FirmanMu. Kuasai kami dengan Roh Kudus sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang terbaik di dalam hidup kami untuk menuntun kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa, amin. Baiklah, saudaraku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang berkaitan dengan pengalaman pribadi salah satu murid Yesus, yaitu Petrus. Dan mungkin saja ini telah menjadi pengalaman kita, atau sedang menjadi pengalaman kita, dan yang pasti adalah di dalam kehidupan perjalanan kita ke depan ini boleh menjadi satu tuntunan yang baik untuk kita tetap berdiri di sisi Yesus dan berjalan bersama-sama. Dengan Yesus, ada satu pengalaman yang menarik yang waktunya tidak cukup lama, tetapi ada sebuah perubahan yang besar yang dialami oleh Petrus. Petrus adalah salah satu murid Yesus yang kemana-mana bersama-sama dengan Yesus. Dan boleh dibilang, dia cukup menonjol di antara murid-murid yang lain. Dia suka untuk memimpin rekan-rekannya di dalam pelayanan-pelayanan. Dia maju lebih dahulu bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi ada pengalaman yang pahit. Yang dialami oleh Petrus, ketika sebelum penyalipan Yesus mulai Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia menghunuskan pedangnya dan memotong telinga Malthus. Tetapi ketika Yesus ditangkap, dia mengikutinya dari jauh. Akhirnya, dia menyangkal Yesus. Tetapi sebelum ia menyangkal Yesus, ada satu hal yang sangat penting yang boleh menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Di dalam buku Lukas pasalnya yang ke-22. Lukas pasal 22 mulai ayatnya yang ke-54. Firman Tuhan mengatakan, Lalu Yesus ditangkap dan di bawah dari tempat itu, ia digiring ke rumah Imam Besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata Juga orang ini bersama-sama dengan dia Dan di ayatnya yang ke-57 Disitulah penyangkalan Petrus yang pertama kali Tetapi Petrus menyangkal katanya Bukan, aku tidak kenal dia Saudara-saudara, bisa pikirkan hal ini? Saudara bisa melihat bagaimana perasaan Yesus ini, muridnya yang dekat dengan Dia. Sudah tiga tahun setengah dia berjalan bersama-sama dengan Yesus di dalam pelayanan. Yesus bawa dia. Dia dididik oleh Yesus. Dia bersama-sama di dalam suka dan duka dengan Yesus, menjadi teman yang sangat dekat, sahabat yang sangat dekat dengan Yesus, dan beberapa saat sebelumnya, bahkan Yesus sudah mengamarkan Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus. Di dalam kehidupan kita, mungkin saudara-saudara memiliki sahabat, memiliki saudara yang dekat, memiliki teman yang dekat yang sudah menjadi bagian di dalam kehidupan saudara, dan tiba-tiba menyangkal saudara, mengaku tidak kenal. Mengkhianati saudara, dia duduk di sana, dan kalau kita lihat di sini, siapa yang bertanya kepada Petrus bahwa Petrus adalah salah seorang dari... Sahabat Yesus atau murid-murid Yesus, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa seorang hamba perempuan melihat ia duduk, melihat Petrus duduk di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kata "duduk". Diulang-ulang sebanyak tiga kali, Petrus duduk di sana, dan seorang hamba perempuan. Dia datang kepada Petrus bahwa Petrus ini adalah salah seorang dari murid Yesus, tetapi Petrus menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus dan dia ulang-ulang itu. Bahkan dia bersumpah, mati sekalipun dia tidak kenal dengan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukanlah seorang tentara Roma yang menanyakan hal ini kepada Petrus, tetapi hanya seorang hamba perempuan. Kita bisa melihat bagaimana di dalam pelayanan Yesus Petrus adalah seorang yang berkobar-kobar. Seorang yang bersemangat. Dia ingin maju lebih dari teman-temannya. Bahkan di beberapa jam sebelumnya kalau kita melihat beberapa ayat sebelumnya di ayat 24 sampai ayatnya yang ke-38 di situ adalah Percakapan Yesus dengan murid-muridnya ketika berada dalam Perjamuan Malam. Salah satu isu yang sangat dominan adalah siapa yang ingin menjadi yang terbesar di antara para murid ini, siapa yang ingin menjadi terbesar di dalam pelayanan, memiliki posisi yang... Paling tinggi di dalam kerajaan yang mereka harapkan, Yesus adalah rajanya. Itu hanya beberapa jam sebelum Yesus disalibkan, tetapi pemikiran para murid: siapa yang ingin menjadi yang terbesar ketika para murid tercerai berai? Lari, bahkan Petrus sendiri, yang biasanya salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus, dia mengikuti Dia dari jauh. Dia duduk di sana, seorang perempuan bertanya kepadanya bahwa Dia adalah salah satu dari murid Yesus, dan Dia menyangkal tidak, bukan seorang tentara. Bukan seorang lelaki yang garang yang bertanya kepada Petrus, tetapi seorang hamba perempuan, seorang kaum yang lemah pada masa itu, dan Yesus disangkal oleh Petrus. Kenapa wanita ini sangat yakin bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Yesus? tidak bisa disangkal bahwa gaya bahasa Petrus adalah hampir mirip dengan Yesus, sama-sama berada dari satu wilayah. Logatnya sudah ketahuan bahwa dia adalah bersama-sama dengan Yesus adalah murid Yesus. Dan di dalam pelayanan-pelayanan keseharian Mungkin juga hamba perempuan ini sudah melihat bahwa Petrus adalah murid Yesus, tetapi pada malam itu Petrus duduk di antara kerumunan orang-orang ketika Yesus akan diadili, tapi ada satu yang menarik. Di sini di perikop ini Petrus duduk dan Petrus menyangkal Yesus. Tetapi di dalam buku Kisah buku Kisah adalah kitab yang juga ditulis oleh Lukas. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Ada satu pengalaman yang lain dari seorang Petrus, murid Yesus ini. Di ayatnya yang ke-14 dari pasal 2 buku kisah para rasul, firman Tuhan mengatakan, Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu, dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Dan ayat-ayat selanjutnya adalah, "Dia mengkhotbahkan tentang Yesus Kristus, Petrus bangkit." Petrus berdiri, dia mengkhotbahkan tentang Yesus. Dia memberitakan tentang Yesus yang sudah disalibkan. Sahabat-sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini satu hal yang menarik. Beberapa jam sebelum Yesus disalibkan, dia duduk dia menyangkal Yesus. Dia tidak kenal Yesus. Bahkan dia bersumpah mati sekalipun dia tidak kenal Yesus. Padahal tiga setengah tahun sudah bersama-sama siang malam dengan Yesus. Tetapi di kisah pasal 2 ini tiba-tiba Petrus dia berdiri dia bangkit dengan semangat yang berkobar-kobar dia mengkhutbahkan tentang Yesus Kristus. Waktunya tidak sampai dua bulan. Dari ketika dia menyangkal Yesus, kemudian dia berdiri membela Yesus, Menjadi laskar Kristus, mengkhotbahkan tentang Yesus, itu waktunya tidak terlalu lama. Saudaraku, apa yang menjadi pembeda di sini? Apa yang menjadi pembeda sebelumnya? Petrus duduk menyangkal Yesus, kemudian Petrus berdiri mengkhotbahkan tentang Yesus. Yang menjadi pembeda adalah mari kita lihat firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ia ya, lalu-lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang menjadi pembeda adalah kecurahan Roh Kudus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu, kuantitas waktu lamanya Petrus mengikut Yesus. Ternyata bukan menjadi sebuah jaminan bahwa dia memang benar-benar hidup di pihak Kristus, hidup untuk Yesus. Dia bersama-sama dari awal pertama ketika dia begitu kecewa karena sepanjang malam. Tidak mendapatkan ikan di dalam uh, pekerjaannya sebagai nelayan, bekerja dengan susah payah. Kemudian, ketika pengharapan itu tidak ada, pagi tiba, ketika dia sedang membersihkan peralatan jaring dan lain-lainnya sebagai nelayan. Yesus secara pribadi datang kepada Petrus dan meminta dia untuk kembali membawa perahunya ke danau dan menebarkan jalan di sana, dan Yesus memberikan hasil yang berkelimpahan. Ketika sudah sampai di darat, ikan begitu banyak, penghasilan begitu banyak, dan Yesus memanggil Petrus untuk mengikuti Dia. Karena Yesus ingin Petrus tidak hanya menjadi seorang nelayan, tidak hanya menjadi seorang penjala ikan, tetapi ia akan dipanggil. Menjadi penjala manusia, dan Petrus dia tidak pikir panjang. Dia tinggalkan semua asetnya, dia tinggalkan hasil ikan yang berkelimpahan itu, dan dia mengikuti Yesus. Bersama-sama dengan Yesus, mulai pelayanannya, tetapi seiring dengan berjalannya waktu ini, rupanya. Ada banyak hal yang terjadi, ada pengalaman-pengalaman pengalaman yang panjang, tetapi satu hal: dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Dia tidak sepenuhnya menyerahkan kehidupannya di dalam pelayanannya bersama-sama dengan Yesus, sehingga apa yang terjadi beberapa jam di masa-masa sulit Yesus Kristus dia menyangkal Yesus tetapi ketika Roh Kudus turun kepada para murid kehidupannya diperbaharui kehidupannya menjadi baru sehingga dia mampu berdiri, yang beberapa saat sebelumnya dia menyangkal Yesus, tetapi saat ini dia berdiri untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam kehidupan kita. Ketika pertama kali, mungkin kita mendengar panggilan dari Yesus, "Ketika Roh Tuhan datang secara pribadi kepada kita dan kita melangkahkan hati kita, perjalanan iman itu dimulai." Tetapi, mari kita lihat sejak saat pertama kali. Kita datang kepada Yesus. Adakah waktu-waktu tertentu kita telah duduk, tidak mampu berdiri dalam kehidupan yang tidak ada pengharapan? Sepertinya Tuhan begitu jauh dari kita ketika masalah yang tidak pernah kita pikirkan. Itu terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita seperti pengalaman daripada Raja Daud berjalan melalui lembah kekelaman atau lembah kematian, merasa tersendiri, dan kita. Tidak bisa melihat Tuhan, dan sepertinya Tuhan bahkan meninggalkan kita, dan mungkin kita pernah menyangkal Tuhan di saat-saat tertentu, di masa-masa yang telah lalu. Apakah ini pernah terjadi? Di dalam kehidupan kita, kalaupun itu pernah terjadi, saudaraku, pengalaman Petrus menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Petrus bisa bangkit oleh karena apa? Bukan dia, bukan kuat kuasanya, untuk dia mampu berdiri. Dan mengkhotbahkan melayani Yesus dengan sepenuh hatinya, tetapi apa? Tetapi Roh Kudus yang telah dicurahkan kepadanya. Bahkan sampai akhir hidupnya, Petrus rela mati sebagai martir di kota Roma dan disalibkan dengan kepala di bawah di sana, karena dia tidak layak untuk disalibkan, kepala di atas seperti Yesus. Dia menjadi pahlawan iman, menjadi pelayan yang sejati, atau bahkan di dalam pelayanan, saudara-saudara telah mengalami hal-hal seperti Petrus, tidak serius dalam melayani pengalaman Petrus menjadi pelajaran penting, sehingga marilah di dalam kehidupan kita saat ini. Apapun keadaan, apapun hal-hal yang telah kita lewati dan mungkin kita merasa telah mengecewakan Tuhan, telah mengkhianati Tuhan. Ingat. Kesempatan terbuka lebar. Langkahkan kaki saudara. Buka hati saudara. Siap untuk menerima Yesus. Sehingga jiwa kita Hidup kita akan dipenuhi sepenuhnya, digerakkan oleh Roh Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak dalam sorga, terima kasih. Meskipun pengalaman Petrus begitu pahit, menyangkal Tuhan, tetapi Engkau berikan kesempatan dan Roh Tuhan Engkau berikan kepadanya. Saat ini, kiranya Engkau membuka hati kami masing-masing. Sehingga kami boleh menerima Roh Tuhan untuk tinggal di dalam hati kami dan menggerakkan kehidupan iman kami, sehingga apapun yang terjadi, kami akan tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa.